Okey, untuk part kali ni, kawan nak share bagi wanita yang dah makin meningkat umur, kita kena jaga kecantikan lah. Okey, kecantikan. Kalau kecantikan dalaman, kita ambil suplemen, kita buat senaman, kita jaga pemakanan. Untuk kecantikan di luar, maksudnya kulit kita lah, lebih kepada kulit. Bukan bermaksud kita nak bertukar daripada yang dulu kepada yang baru. Bukanlah maksudnya kena bertukar 360 darjah, bukan. Maksudnya kita nak kekalkan wajah kita yang 20-an dulu dengan wajah dengan 30-an ni tidak nampak perbezaannya saja. Okey, tidak nampak perbezaan sangat. Jadi kita nak supaya wajah, kulit wajah kita sentiasa berseri, bersih dan tidak ada masalah jeragat ataupun jerawat. Kalau jerawat 1-2 tu biasa, normal. Okey, supaya muka kita ni tidak terlalu teruk jerawatnya. Jadi apa yang Kak Wan boleh sarankan, mula daripada sekarang amalkan ambil pencuci muka. Okay, kena cuci muka, wajib cuci muka pagi, balik kerja dan juga malam. Okay, pencuci muka. Dan pastikan kita ambil pencuci muka yang selamat. Selamat dan juga organik. Maksudnya dia mencuci muka kita dengan cara yang selamat dan juga berkesan. Tidak ada sebarang bahan kimia yang berbahaya. Itu yang sangat penting. Sebab kita akan gunakan setiap hari, kita tak nak ada bahan kimia yang berbahaya. Oleh itu, sebelum beli, kena pastikan kandungan dalam pencuci muka itu adalah selamat. Okay, yang kedua, selain kita guna pencuci muka, kita pun kena ada sunblock. Sebab kita bekerja di luar rumah ataupun on the way tu kerja memang mengadap matahari. Ataupun dan persekitaran kerja kita pun ada habuk-habuk. Okay, so kita kena ada sunblock pada wajah kita. Okay, sunblock ni dia akan mengurangkan penghasilan jeragat. Okay, sunblock sapu bila keluar rumah. Dalam rumah pun kena pakai sebenarnya. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, makan vitamin C. Okay, vitamin C ni bagus untuk dalaman. Okay, bagus untuk dalaman dan juga untuk bagi menampakkan muka kita lebih bertenaga dan juga berseri. Okay, boleh tengok kat sini ada 3 produk yang kawan kecadangkan supaya umur 30-an tapi nampak macam umur 13. Yeah. Okay, so please subscribe video akak supaya ada banyak lagi tips yang nak dikongsikan.